Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada semester 2 ini kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar serta kesehatan dan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustofa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari, ila muassis ta'limi Kebon Sari wa asatidzatina wa talamidina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan membaca salawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat datang pada semester 2. Materi yang akan kita pelajari pada semester 2 ini diantaranya bab 1, perjuangan NU di bidang di berbagai bidang. Yang part 1. Yang bab 2, perjuangan NU di berbagai bidang, part 2. Bab 3, ukhuwah Nahdiyah, dan bab terakhir, amaliyah Nahdiyah. Nah, untuk bab 1 ini kita akan mempelajari tentang perjuangan NU di berbagai bidang, part 1, ya, bagian 1. Apa saja nanti yang akan kita pelajari? A, perjuangan di bidang keagamaan. B, perjuangan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan C, perjuangan di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Kita akan mempelajari tentang A, perjuangan di bidang keagamaan. Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi keagamaan Islam, Jam'iyah Diniyah Islamiyah.
Nahdlatul Ulama didirikan untuk meningkatkan mutu pribadi-pribadi Muslim yang mampu menyesuaikan kehidupannya dengan ajaran agama Islam serta mengembangkannya, sehingga terwujud Islam sebagai rahmatan lil alamin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surah Al-Anbiya juz 21 ayat 107. Sebagai organisasi keagamaan yang lahir, tumbuh dan berkembang di Indonesia, NU tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia lainnya. NU selalu berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan atau ukhuwah dalam bahasa Arab ya. Toleransi, bahasa Arabnya tasamuh, kebersamaan dan hidup berdampingan antar sesama umat Islam maupun dengan sesama warga negara yang mempunyai keyakinan lain atau agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis. Maaf ya, itu kurang K. Ciri keagamaan NU dapat dilihat dalam beberapa hal, antara lain, 1. Didirikan karena motif keagamaan, tidak karena dorongan politik, ekonomi, atau lainnya. Yang kedua, berasas keagamaan sehingga segala sikap, tingkah laku, dan karakteristik perjuangannya selalu disesuaikan dan diukur dengan norma hukum dan ajaran agama. Kemudian yang ketiga, bercita-cita keagamaan yaitu Izul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam dan kaum Muslimin untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Keempat, menitikberatkan kegiatannya pada bidang-bidang yang langsung berhubungan dengan keagamaan, seperti masalah ubudiyah, keagamaan, dakwah, ajakan, ma'arif, muamalah dan sebagainya. Kurang M lagi. Banyak ya kekurangannya. Maaf ya. Kemudian Nahdlatul Ulama dalam pengembangan dakwah Islam, dalam hal ini ulama dan mubaligh menggunakan berbagai metode berdakwah sesuai dengan kapasitas dan perannya masing-masing. Bagi NU, dakwah atau memberi bimbingan kepada masyarakat adalah kegiatan yang tidak boleh diabaikan. Pada masa awal kegiatan dakwah NU berbentuk Lailatul Ijtima', pengajian rutin, pengajian umum, bimbingan secara langsung. Namun, untuk saat ini kegiatan tersebut dilakukan secara rutin modern seperti melalui artikel, buku, seminar, dan lain-lain dengan tidak meninggalkan cara-cara dakwah sebelumnya. Tentang bagaimana berdakwah sudah dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah An-Nahl, juz 16, ayat 125. Kemudian yang B, perjuangan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sejarah pergerakan NU sebetulnya adalah sejarah pendidikan Nusantara. Pohon organisasi NU sangat rimbun oleh lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, majelis taklim, diniyah, dan madrasah. Bahasa Arabnya, madrasah artinya sekolah, ya, serta perguruan tinggi. Sebetulnya daripada jam'iyah atau organisasinya, jamaah NU telah lebih dulu lahir. Jamaah Nahdiyah mempunyai tradisi khidmat al-umat melalui berbagai jalur. Oleh karena itu, organisasi NU merupakan fase formalisasi dari khasanah kultural muslim Nusantara yang dibangun oleh para tokoh agama yang berbasis pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Karena itu, Nahdlatul Ulama sejak berdirinya telah memilih bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai kegiatan utama dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama tahun 1926, Statuten NU 1926, ikhtiar NU di bidang pendidikan dan keilmuan dirumuskan
Yang pertama, memeriksa kitab-kitab yang telah dipakai untuk mengajar supaya diketahui apakah dari kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah ataukah kitab-kitab ahli bid'ah. Kemudian, yang kedua, berikhtiar memperbanyak madrasah-madrasah yang berdasarkan agama Islam. Dalam organisasi Nahdlatul Ulama, ada tiga jalur utama pendidikan, yaitu pondok pesantren, madrasah, dan sekolah. Ketiga jalur pendidikan tersebut oleh Nahdlatul Ulama dipandang sebagai sesuatu yang harus dimiliki, diurus, dan dibina sebaik-baiknya. Karena ketiganya sangat dibutuhkan untuk mencetak kader dari generasi NU yang berkualitas dan memiliki ilmu dalam berbagai bidang. Dari ketiga jalur pendidikan tersebut, yang paling awal berdiri adalah pondok pesantren. Dalam sejarahnya, pesantren yang dikelola oleh para kiai NU telah memberikan jasa yang sangat besar dalam mencetak ulama, tokoh masyarakat, dan pemimpin bangsa. Untuk meningkatkan pembinaan dan kerjasama antar pondok pesantren, dalam jamiah NU dibentuk Robitoh Ma'ahid Al-Islamiyah yang disingkat dengan RMI yang beranggotakan pondok-pondok pesantren NU di seluruh Indonesia. Guna memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat, para ulama mendirikan madrasah sebagai pengembangan dari pesantren. Maka berdirilah madrasah-madrasah yang dikelola oleh warga NU, mulai dari Raudhatul Aqfal, RA, Madrasah Ibtidaiyah, MI, Madrasah Sanawiyah, MTS, Madrasah Aliyah, MA, sampai Perguruan Tinggi Agama Islam. Pada mulanya, mata pelajaran yang diajarkan di madrasah hanya terbatas pada bidang agama yang meliputi Al-Quran, Al-Hadis, Akidah, Fikih, Bahasa Arab, dan Tarikh Islam. Tarikh Islam artinya sejarah Islam ya, SKI sekarang. Dalam perkembangan berikutnya, di madrasah juga diajarkan materi pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam, dan ilmu-ilmu umum lainnya. Di samping itu, warga Nahdlatul Ulama juga mendirikan sekolah-sekolah umum mulai dari taman kanak-kanak TK, sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, sekolah kejuruan sampai perguruan tinggi agama Islam, ya. Sampai perguruan tinggi saja. Madrasah maupun sekolah umum yang didirikan oleh warga NU, ada yang berada di lingkungan pondok pesantren dan ada yang di luar pondok pesantren. Karena itu banyak kita jumpai pondok pesantren yang memiliki lembaga pendidikan formal mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Meskipun demikian, pondok pesantren tersebut tetap mempertahankan keasliannya, yaitu mengajarkan kitab-kitab salaf atau kitab kuning. Wajib ya, kitab kuning itu. Anak-anak nanti wajib pondok ya. Jangan sampai tidak mondok, eman-eman. Anak-anak itu adalah kebanggaan orang tua ya, harus mondok. Semangat mondok. Untuk menyatukan langkah pembinaan dan pengembangan, dibentuklah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang tugas pokoknya untuk membina dan mengembangkan madrasah dan sekolah yang didirikan oleh warga NU. Lembaga Pendidikan Ma'arif, LP Ma'arif, berdiri pada tanggal 19 September. Sebentar, takut salah ini apa ya. 1929. 1929 Masehi atau bertepatan dengan 14 Rabiul Tsani 1347 Hijriah. Sebagai lembaga yang sebentar lagi yang diberi kewenangan. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, LP Ma'arif mempunyai visi dan misi yang selalu diperjuangkan demi meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan NU. Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan telah diyakini oleh Nahdlatul Ulama sebagai sarana untuk mencetak kader dan generasi Nahdlatul Ulama yang memiliki ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Bagi Nahdlatul Ulama, semua ilmu adalah milik Allah dan setiap pemilik ilmu harus mengamalkannya untuk kepentingan umat, bangsa, dan negara. Karena itu, setiap kader NU harus memiliki semangat menuntut ilmu pengetahuan. Apapun jenis keahlian dan kemampuan ilmu yang dimiliki, maka yang diharapkan oleh Nahdlatul Ulama adalah lahirnya kader yang berkualitas dan beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, serta berwawasan Islam ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang yang C, perjuangan di bidang ekonomi dan kesejahteraan.
Nahdlatul Ulama tidak melupakan aspek ekonomi dalam program kerjanya yang permanen, karena seluruh warganya berekonomi dan dalam berekonomi itu harus ditaati dan diikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh agama. Dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama pasal 6 huruf D ditegaskan bahwa di bidang ekonomi, mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi dengan mengupayakan pemerataan kesempatan untuk berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan. Dengan demikian jelas bahwa kesejahteraan umat merupakan masalah yang menjadi perhatian utama Nahdlatul Ulama dalam kiprahnya di bidang ekonomi. Pada masa permulaan, kegiatan perekonomian yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama adalah perdagangan. Bidang ini lebih diutamakan karena merupakan bentuk usaha yang paling menguntungkan dan paling mungkin pada masa itu. Alasan lainnya adalah karena banyak warga NU yang memiliki usaha dagang. Bahkan banyak ulama NU yang bekerja sebagai pedagang selain mengajar di pesantren. Perjuangan NU di bidang ekonomi dan kesejahteraan warga NU dapat dilihat dari beberapa penjelasan berikut. Yang pertama, untuk melancarkan kegiatan perdagangan, maka pada tahun 1929 dibentuk Syirkah Tijariyah yang artinya koperasi niaga yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok seperti beras, gula, kopi, sabun, dan lain-lain. Pada tahun 1937 telah didirikan Syirkah Muawanah yang artinya badan koperasi di setiap cabang Nahdlatul Ulama. Sejak itu berdirilah badan-badan koperasi NU di Surabaya, Gresik, Singosari, di Malang ya, Bangilan, Tuban, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Nahdlatul Ulama juga mengembangkan kegiatan pertanian. Bidang ini dijadikan pilihan karena sebagian besar warga NU adalah petani. Untuk keperluan tersebut telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat dengan LP2NU dan Koperasi Pertanian Nusantara disingkat KOPTANU. Kedua lembaga tersebut bertugas membina para petani, menyalurkan kredit pertanian melalui kelompok tani, dan membentuk kelompok usaha bersama dalam rangka pengembangan dan pemasaran hasil pertanian yang ada di daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga, sesuai perkembangan dan tuntutan warga NU di bidang ekonomi, maka dibentuklah lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Perekonomian NU atau LPNU, Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja Nahdlatul Ulama LPTKNU, dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia, disingkat SARBUMUSI. Bahkan PBNU telah memiliki PT Duta Dunia Perintis yang mendirikan beberapa bank perkreditan rakyat atau BPR di beberapa daerah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk bab 1 ini kita telah menyelesaikannya. Anak-anak harus tetap semangat ya mengerjakannya, juga jangan ngawur ya, jangan asal-asalan. Untuk akhirnya kita baca dulu doa surah Al-Asr dan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussolihati wa tawashaw bilhaqqi wa tawashaw bissabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang Bu Eni sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Untuk semester 2 ini insyaallah kita dalam seminggu bertemu 3 kali. Dan semoga kita selalu ketemu terus ya. Alhamdulillah, amin. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat belajar di rumah ya, kalau di rumah, kalau di sekolah ya semangat belajar di sekolah. Intinya sama-sama semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.